السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، Welcome to our lesson English Literature for Grade 13. How's everything, students? Are you good? Well, in this first meeting of English Literature, we are going to learn about cause and effect. Cause and effect with patterns such that and so that. Any one of you have heard about cause and effect? Jadi anda tercinta sekalian, media student, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang cause and effect? Okay, I hope so. Jadi cause and effect yaitu hubungan sebab akibat. Cause artinya sebab, ya. Ini efeknya menjadi akibat. So, kemudian, nah, let's see the learning objective. Learning objective, tujuan dari pembelajaran kita, ya. In the end of the lesson, the students are expected to able to first identify about the cause and effect using the language picture of such that or so that. Jadi diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasikan tentang cause and effect, penggunaan cause and effect dari ciri-ciri bahasanya, yaitu such that or so that. Complete the sentence using such that or so that. Yaitu nanti kalian diharapkan mampu untuk melengkapi kalimat yang menggunakan such that or so that. And number three, make sentence using such that or so that. Kalian diharapkan mampu untuk membuat kalimat yang menggunakan such that or so that. Itu dari atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Next. When do we use it? Kapan kita menggunakan pola such that or so that? Jadi yang pertama, we want to show a fact that results. Result or a consequence. Ketika kita mau menunjukkan fakta sebab akibat. Result. Akibat, sebab akibatnya itu. Number two, you want to show our extreme feelings or opinions about something. Ketika kita mau menunjukkan perasaan yang kuat atau opini atau pendapat tentang sesuatu. Okay, let's see the examples. Okay, the ice cream was so good that I ordered a second bowl. The ice cream was so good that I ordered a second bowl. Wah, es krim itu begitu lezat sehingga saya memesan mangkok yang kedua atau dua mangkok begitu ya. Es krim itu begitu lezat sehingga saya memesan dua mangkok, a second bowl atau mangkok yang kedua. Jadi di sini ada so dulu kita pelajari ya. Ini ada polanya so ya. Di sini ada so. Tuh, jadi kita ke yang kedua dulu fokus ini. Ini so ya. So good. Kemudian di sini ada that, ini polanya. Jadi ini pola yang kedua kita mulai dulu. The ice cream was so good that I ordered a second bowl. Nanti kita akan mempelajari apa sih perbedaan antara so that dengan should that. Kemudian the second example,
He is such clever boy that he can speak many languages. He is such clever boy that he can speak many languages. Dia begitu, dia adalah seorang anak yang sangat cerdas, ya, sehingga dia bisa berbahasa atau sehingga dia bisa banyak bahasa, begitu ya. Jadi agak kegok ini bahasa Indonesia ya. Dia adalah seorang anak yang sangat cerdas, sehingga ini polanya ya, such that ya, sehingga dia bisa berbahasa banyak gitu, dia bisa banyak bahasa begitu ya, ya ini ya, mana dia polanya, such. Ya. Ini dia. Kemudian ini. Kira begini ya, anunya, polanya gitu ya. Jadi pada sesi yang pertama ini atau pertemuan pertama ini, supaya kalian lebih fokus dan tidak bingung dan mungkin tidak bosan, kita akan fokus ke pembahasan yang pertama ini dulu ya. Yang pertama ini dulu ya. Insyaallah bina. Oke, next. We are going to have exercise first so we can differentiate between two patterns. Oke, guys. Kita akan mempelajari apa namanya, latihan atau mengerjakan latihannya dulu sehingga kita bisa memahami lebih mendalam, dan nanti kita akan bisa membedakan antara dua pola tersebut tadi. Oke, first one or part A, the boy asks a good question, everybody appreciate him. Nah, ini kita akan diminta untuk menggabungkan. Bagaimana caranya? Pakai pola such that. Ini yang pertama ya. Jangan so that. Such that. Jadinya, the boy asks a such good question that everybody appreciate him. Jadi, di sini ya. Such di sini. Such that. Nah, ini polanya. Jadi, anak itu bertanya, menanyakan pertanyaan yang sangat bagus, sehingga orang-orang memujinya. Jadi, ya, anak itu menanyakan atau memberikan pertanyaan yang sangat bagus, sehingga orang-orang memujinya. Kenapa dia orang-orang memujinya? Misalnya ini, kenapa appreciate? Kenapa ini terjadi appreciate? Karena dia memberikan pertanyaan yang bagus ini, memberikan pertanyaan yang bagus, a good, a such good question. Gitu ya. Nah, ini sebab akibatnya. Kenapa orang-orang memujinya? Karena anak itu memberikan atau menanyakan suatu pertanyaan yang sangat bagus. Ini here is the example, the first example. And then next, we are going to answer, be part of the question. Okay. Okay. It was a cool afternoon. We stopped playing outside. Hari itu atau siang itu dingin. Kita berhenti bermain di luar.
Bagaimana cara menggabungkan? Sorry. Sorry. Kira bagaimana? Ada yang bisa? Okay. It was. Nah, ini kita pak langsung tulis ini. It was. It was. Nah, biasanya ciri khas dari such that ini ada artikel e-nya ini ya. It was a. Such it was such cold afternoon that that bla 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 ya, depan tidak terlalu panjang lama ya. That we ini sambung di sini ya. Stop di sini. Ya ini ya. It was cool afternoon. We stopped playing outside. Jadi it was a such ini such. Ini dia. Rumusnya. It was a such cool afternoon that we stopped playing outside. Artinya apa? Siang itu sungguh atau sangat apa, dingin. Ya, sehingga kita berhenti bermain di luar. Kenapa berhenti bermain di luar? Karena waktu itu apa namanya, cuacanya pada siang itu sangat dingin. Yeah. Okay, next. It was a windy day. Nobody could do any field work. Yeah. It was windy day. Hari itu berangin. Tidak ada orang yang bisa bekerja. Misalnya di lapangan, di sawah misalnya, field work atau di lapangan ya. Menjadi apa? It was. Gampang ya. It was. A. Gimana? Sama ini ya. Such windy. It was a such windy day. Terus masuk rumus that ya. Sehingga ya. Ini ya. That nobody. No. Di bla 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 bla, nobody could do any field work. Hari itu begitu beranginnya sehingga tidak ada orang yang bekerja di lapangan. Okay, that's it. Okay, party. This book tells an interesting story. I read it in one sitting. Once again, this book tells an interesting story. I read it in one sitting. Wah, buku itu menceritakan apa namanya, kisah yang sangat menarik, cerita yang sangat menarik. Saya membacanya sekali duduk. Nah, menjadi apa? This book. This book tells. Kira-kira apa? Tells and is such interesting ya. Kenapa di sini an, di sini a? Karena kalau di sini an, kemudian bertemu dengan vokal lah, huruf vokal menjadi an di sini. Seperti pelajaran kalian pada waktu kelas 1 atau SMP ya, an. Kenapa an di sini? Artikelnya karena di sini ada huruf vokal i. Karena di sekarang ada huruf s, such, maka berubah menjadi a, such. Such. Such interesting. Interesting.
Interesting story. Masuk ke pola. That ya. That. I bla 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 bla. Gampang ya. Insyaallah. Piece of cake. Kalau katanya. Guru saya dulu ya. Piece of cake. Kacang. Kacang. Okay. Go to the next. Lumayan banyak ya. Langsung, misalkan ini supaya cepat ya. That way is dark. That way is a dark place in the evening. No one to go there. Jalan itu apa namanya? Jalan itu gelap. Tempat yang gelap pada waktu malam. Jalan itu sangat gelap. Jadi, no one to go there. No one. Oh, jalan itu adalah tempat yang gelap pada malam hari. Terjemahnya kaku ya. Jalan itu gelap pada malam hari. No one to go there. Tidak ada orang atau tidak ada orang yang pergi ke sana. Jadinya apa? That way is, di sini such ya. Such a dark place. Nah, ini ya. Baru di sini that in the evening, sorry. Apa sih? In the evening. Jadi di sini dia anunya. That ya. That no one to go there. Gampang kan? F. The boy used good words. I could help him. The boy used good words. I could help him. The boy used. Dikira apa? Kenapa tidak ada E-nya di sini? Ayo. The boy used good words. Karena di sini ada S-nya ya. Jadi bukan sebuah ya goods, jadi tidak bisa di ini namanya uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung ya, sehingga tidak bisa pakai a di sini. Jadi di mana kita taruhkan such di sini? The boy used di sini betul ya, such ini such good words. Good words. Kemudian, that-nya di mana? Di sini ya. That I could help him. Jadi, anak itu menggunakan kalimat yang enak didengar, yang sopan, yang bagus, sehingga I could help him. Atau yang jelas begitu ya. Sehingga I could help him, sehingga saya bisa membantunya. Begitu ya, terjemahnya. Okay. G, point G. My English teacher has fine manners. All his friends like him. Masya Allah, ini kalimatnya sungguh memuji. Ya. Ini ya. Memuji siapa ya kira-kira ya. My English teacher has fine manners. All his friends like him. My English teacher has, ini ya, guru bahasa Inggrisku mempunyai, ini, such di sini ya, such ya, atau di sini ada lihat, ya, such fine manners, ini ada S-nya, sehingga ada E-nya di sini, a fine manners, all, kemudian di mana that-nya, di sini ya, that, all his friends like him. My English teacher has such fine manners that all his friends like him. Begitu ya. Jadi guru bahasa Inggrisku mempunyai akhlak atau apa namanya etika yang bagus, sangat bagus sehingga
Semua teman-temannya menyukainya. Semua temannya suka kepadanya tuh, menyukainya ya, senang begitu ya. Karena bagus apa namanya? Tutur katanya, sikapnya dan seterusnya, ramah dan seterusnya, mudah senyum, kemudian tidak kaku, mungkin ada freshnya dikit begitu. The last point, Indonesia has a big country. It has many islands. Kira-kira di mana ya polanya ditaruh? Indonesia has a such ya di sini ya. Such is such a big country. Kemudian di sini that it has many islands. Indonesia mempunyai has big country. Negara Indonesia adalah negara yang sangat besar. Nah, negara yang sangat besar sehingga mempunyai banyak pulau begitu. Okay, that's all the exercise. Hopefully you understand further. You get a better understanding about this pattern. Such that, okay. Next. Okay. We come to pattern, ya. Jadi patternnya atau apa namanya rumusnya tadi adalah such adjective noun. Nah, ini dia kuncinya ya. Misalnya it's such delicious cake that I want to buy more. Ini delicious cake ini adalah adjective noun plus noun ya. Itu ini sifatnya adjektifnya. Kemudian cake-nya ini adalah noun atau kata bendanya. Sungguh ini merupakan kue yang sangat lezat. Kalau bahasa sastranya itu ya. It's such a delicious cake that I want to buy. Sungguh ini merupakan kue yang sangat lezat. Yummy. Sehingga that I want to buy more. Saya ingin beli lagi. Ingin beli lagi ya. Itu patternnya itu such that. Kemudian contoh yang kedua yaitu it was such a nice weather that we went to the zoo. Oh, cuaca yang begitu apa? Indah. Nice itu bisa menjadi indah, baik, bagus. Ya. Cuaca yang begitu indah kemarin misalnya. Sehingga, ini such tadi ya. Sehingga kami pergi ke kemana ini? Ke kebun binatang, kebun hewan begitu ya. Nah, ini that such ya. Nah, gampang insya Allah ya. Connects. Oh, finally, it's the end of our lesson today. Inshallah, we are going to continue to the second patterns about so that. Inshallah, kita cukupkan pada hari ini. Dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Yaitu kita bahas pattern yang kedua, bentuk yang kedua, yaitu so that. Okay. Okay, my dear students, that's all for today. I will listen. Thank you for attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.